Radio UUM Rentasi Minda. Anda selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda memilih kami di Radio UUM. Ini Merentasi Minda anda. Pastinya bersama dengan Fatin yang dalam segmen Fik Ibadat pada pagi ini bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Dan tak lengkap kalau segmen Fik Ibadat Fatin seorang saja ke udara di iRadio kerana kita ada tetamu undangan yang setia berkongsi pelbagai informasi dengan anda, iaitu Profesor Mother Dr. Muhammad Yusof Ahmad, di mana dia akan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pagi Jumaat ini. Ya. Yeah. Okey Ustaz, mungkin ada yang di luar sana tertinggal untuk mendengarkan kita pada segmen minggu lepas, iaitu kita berkongsi tentang jenis-jenis puasa, iaitu puasa sunat dan juga puasa makro. Mungkin Ustaz boleh simpulkan sedikitlah tentang perbincangan kita yang lepas. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan student kita lah, student kita yang baca yang menggunakan modul ni ya. Demikian juga dengan pendengar-pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini untuk kita bincangkan topik-topik tertentu daripada modul ABSB 3103 Fik Ibadat. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam minggu lepas kita membincangkan tentang jenis-jenis puasa. Sebelum itu kita bincang puasa haram dan juga puasa wajib. Dan puasa wajib. Kita tahu lah puasa wajib itu puasa Ramadan lah, ataupun puasa nazar. Dan puasa haram tu puasa pada hari yang dilarang. Sekarang ni minggu lepas kita bincang tentang puasa sunat, iaitu hari-hari yang sunat kita berpuasa. Demikian juga puasa makruh, hari-hari yang makruh kita puasa. Hari yang sunat kita puasa ni ramai orang tahu. Sebab apa? Sebab ramai orang buat. Ya, contohnya hari apa? Puasa hari Ashura, puasa hari Arafah, puasa enam. Puasa Yaumul Bait apa dah? Pernah enggak lah? Orang kata bulan putih tu. Hari putih tu ialah hari 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan. Ni bulan ni bulan hijrah. Bukan Januari dah. Bulan hijrah. Jadi 13, 14 dan 15 tu dikatakan hari putih kerana memang bulan cerah. Bulan mengambang. Sunat kita puasa. Dan puasa yang biasa kita lakukan ni Senin Khamis ataupun selang sore selang selari. Jadi ini nama ada namanya puasa tu. Senin Khamis tu orang panggil puasa apa? Puasa Nabi Muhammad. Puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa selang sore selang selari. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud. Ini amalan nabi-nabi, kalau kita boleh buat kita buatlah. Itu di antara jenis-jenis puasa sunat yang kita bincang dulu ya. Kemudian ada juga kita bincang ni puasa makruh. Apa dia puasa makruh ni? Makruh lah kalau kita buat. Puasa tu dapat. Pahala puasa dapat. Bukan dapat pahala makruh. Pahala puasa dapat tetapi makruh kita pilih hari itu. Maksudnya kalau ada hari lain lebih baik kita ambil hari lain. Yang lain lah. Hari apa? Contohnya hari Jumaat. Ambil Jumaat sehari sahaja. Kau nak puasa ke Jumaat? Sama ada sambung Jumaat ke satu ataupun Khamis Jumaat. Itu ataupun puasa Sabtu saja. Kalau tidak kita ambil puasa Sabtu Ahad ataupun Jumaat Sabtu. Itu namanya puasa makruh. Satu lagi puasa makruh ni yang kita jaranglah orang tahu puasa ni. Dia panggil dalam bahasa Arab puasa al-wisal. Wisal ya. Puasa wisal tu maknanya puasa sambung. Sambung macam mana? Tidak berbuka? Tak berbuka. Hari ni dia puasa sampai petang, lepas tu dia buka, dia tak buka. Terus sampai esok. Esok lah buka. Jadi dua hari dia puasa, dua sekali buka. Itu nama puasa wisal. Puasa ni pun dikatakan makruh. Walaupun Nabi pernah buat, tapi Nabi kata usah buat lah. Jadi puasa wisal dia panggil. Puasa yang tak buka-buka. Kemudian satu lagi, puasa ni makruh juga sepanjang tahun. Hidup dia puasa saja. Itu pun dikatakan makruh. Makruh juga. Dia puasa dapat pahala puasa. Tetapi perbuatannya tu makruh. Tidak disukai sangatlah. Itu dia antara intipati yang telah kita perbincangkan dalam topik yang lepas. Dalam jenis-jenis puasa. Puasa sunat dan juga puasa makruh. Jangan risau sekiranya anda
tidak dapat mendengarkan kami pada minggu lepas Ustaz, kerana Fatin dah uploadkan di iCast kami. Okey, klik saja iCast, pergi pada Fakulti Sains Sosial Gunaan, lepas tu pergi pada Learning segment, dan kita ada kat situ lah Fiq Ibadat. Dah Fatin dah load dah. Sebenarnya kita dalam topik yang ke-8 Ustaz. Masih lagi dalam topik yang ke-8. Okey Ustaz, mungkin boleh kongsikan tentang tajuk perbincangan kita pada pagi ni. Pagi ni kita nak sambung dalam bab yang sama. Kita nak bincang tentang perkara-perkara sunat dilakukan kalau kita nak berpuasa. Ataupun kita dalam keadaan puasa. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. iRadio OUM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, merentasi minda anda. Dan pasti masih lagi bertemu dengan Fatin di sini dalam segmen Fiq Ibadat. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, tajuk kita pada hari ini nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan sunat. Perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika kita berpuasa. Jadi kita serahkan kepada yang lebih pakar tentang sunat-sunat semasa kita berpuasa. Silakan Ustaz Yusof, kita berkongsi dengan pendengar semua di luar sana tentang tajuk kita hari ini. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang pagi ini tentang sunat-sunat dilakukan semasa kita berpuasa. Jadi puasa tu dah satu ibadat. Kalau kita dapat lakukan lagi perkara-perkara ini, menambahkan lagi lah pahala ibadat kita. Antaranya kita katakan puasa, sunat kita bersahur. Kalau kita tak sahur pun dah puasa dah. Bagi orang Melayu ni biasanya bulan puasa je, bulan Ramadan saja dia puasa bersahur. Bulan lain dia puasa sunat, tak bersahur. Kadang-kadang malas Ustaz. Malas nak bangun. Jadi bila kita sahur tu ialah makan sebelum subuh. Jadi kita kalau tidak, kita tak makan awal. Pukul 11 nak tidur, dia makan dah. Sahur juga namanya. Tapi jarang orang buat lah. Jadi satu benda perkara sunat tu ialah bersahur. Kenapa kita bersahur? Ada hikmahnya. Iaitu bila kita bersahur, besok siang kita tak makan. Kita dah makan dah waktu pagi sebelum matahari naik tu. Jadi kita punya tenaga tu ada lebih kuat. Kemudian makanan tu sampai ke siang hari tu dia masih belum hadam habis lagi. Jadi maknanya siang tu kita tak makan, mana kita macam baru sudah makan. Kita tak rasa apa langsung. Kan? Itu. Jadi satu lagi, kalau orang tu tak bersahur langsung, waktu siang tu dia akan rasa sangat lapar. Biasanya lapar tak rasa sangat, dahaga. Jadi orang lapar dengan orang dahaga ni dia cepat naik angin. Sebab perut lapar. Perut lapar. Kan? Jadi angin sikit kan. Angin. Yang pertama angin lembut, yang kedua angin naik ke atas. Dia suka marah. Jadi bila ni dia suka marah. Sedangkan dalam puasa ni kita nak jaga perasaan marah tu, nafsu marah. Marah ni dia perasaan tapi sebenarnya dia dalam nafsu. Sebab bila kita marah tu kadang-kadang kita bercakap ikut terbitnya kata orang. Kita bertindak tak apa-apa je yang keluar. Kita bertindak kadang-kadang tu tak sepatutnya. Semuanya sebab kerana marah tadi kan. Kerana marah. Kadang-kadang puasa sikit, marah sikit. Pukul anak tanpa sampai luka muka. Siapa suruh anak sendiri tanpa macam tu. Sebab dia tak dapat nak jaga perasaan. Jadi sebab tu disunatkan kita bersahur. Jadi kita masih kuat di siang hari tu. Itu satu daripadanya. Jadi maknanya sahur tu sunat. Kalau kita buat sunat, tambahlah markah puasa kita. Kau tak mahu sahur tak apa, aku tahan tak apa, tak bersahur tak apa. Tak apa, boleh juga. Boleh juga. Tapi eloknya makan sikitlah sebelum tidur. Katalah kita tidur pukul 11 malam, jadi setengah jam sebelum tu kita makanlah roti ke sekeping dua keping. Niat kita nak sahur. InsyaAllah dua keping roti itu boleh tahan sampai ke petang esok. Sebab apa? Sebab ada niat. Kau tak ada niat, dua keping roti itu pukul 9 dah bergaduh dengan orang lah. Tapi itulah dikatakan ibadat puasa ni. Sebab kita niat puasa, puasa ni perintah Allah Ta'ala, walaupun yang sunat, kita makan sekeping roti pada pukul 11 malam. Besok sampai petang pun kita rasa tenang.
berbeza kau tak niat. Pukul 11 pagi tu dah. Dah lapar dah. Pukul 10 dah lapar dah. Dah cari makanannya. Cari makan. Itu namanya puasa. Puasa menjadi ibadat tu Allah tolong segala-galanya. Kalau orang yang tidak berniat puasa, dia tak dapat tahan. Ataupun orang yang tidak meluk agama Islam, dia nak puasa. Ramai yang nak puasa, tak boleh. Tapi tak mampu Tak mampu. Dalam radio Hakim saya dengar kadang-kadang ada orang puasa. Dia kata sebelum dia Islam dia puasa nak puasa juga tapi tak boleh. Tapi dah meluk agama Islam. Dia boleh dapat bertahan. Tak rasa apa pun dia. Itu namanya ini puasa ni ada barakahnya bagi orang yang beragama Islam. Kemudian satu lagi ialah kalau kita berpuasa dan kita bersahur, sampai masa berbuka ikut time, ikut jam. Berbuka dengan segera lah. Dengan segera. Kalau dikatakan pukul berapa sekarang? Pukul 7 apa? 7.20 lah kata. 7.20 tu buka lah. Jangan tunggu. Janganlah tunggu lagi. Itu makruh balik. Maksudnya segera lah kita segera. Dengar azan, segera kita berbuka lah. Tapi jangan segera sampai tak betul waktu. Itu dah. Dia kata, ni ustaz kata, buka puasa ni sunat bersegera. Maksudnya kita masuk waktu tu, kita kena janganlah melengahkan lah. Masuk waktu, terus buka. Bukan bersegera ni, maka sebelum masuk waktu. Tak boleh, itu batal puasa kita. Itu pun sunat. Kemudian, kalau kita berbuka puasa, Islam ni dianjurkan pula kita membaca doa. Doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa. Sekarang ni alhamdulillah budak-budak kecil-kecil pun pandai ya. Asal dia pergi tadika aja nak buka puasa tu kata-kata baca apa doa, dia akan baca. Tapi dalam bahasa dia lah, bahasa Arab yang takut tu. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lah. Dia boleh baca bahkan dia dengar, dia bukan kata tulis apa. Dia dengar cikgu dia dengar sebut aja. Sekali dua kali dah hafal. Hafal. Kalau budak-budak umur 5-6 tahun tu boleh hafal. Wantu apa tak boleh hafal. Memang payah. Memang kita dah tua ni, kita payah nak ingat. Ya, hafal tu nak hafal juga tapi payah nak ingat. Tak apalah. Mula-mula kita buka buku. Ataupun kertas tu patut setiap tak depan tu. Masa nak buka puasa kita baca. Batin ingat lagi tak? Lagi-lagi lepas dah habis bulan puasa Ustaz kan? Dah habis semua, lupa kan? Tak apalah, antara doa yang dibaca lalu ialah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin tu tambahlah. Tapi budak kanak-kanak ni dia dah tahu bila buka puasa cukup waktu orang azan, kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Apa makna? Allahumma laka sumtu, ialah aku berpuasa ni untukmu. Kena taat perintahmu, bukan saja-saja aku buat. Walaupun ni puasa sunat, puasa sunat, tetapi baca doa ni pun sunat. Puasa sunat ni pun kerana aku mengagungkanmu lah aku puasa sunat. Ya Allah, kau tidak aku tak puasa. Puasa sunat pun kita baca juga doa. Puasa wajib lebih-lebih lagi lah. Ya, sebulan kita kena tahan diri. Puasa sunat ni jarang-jarang lah. Tapi kalau kita puasa, kita nak buka puasa, maka kita baca juga doa ni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, aku puasa ni untukmu, kerana menurut perintahmu, kerana menunaikan kehendakmu, kerana untuk mendapatkan keridaanmu, kesukaanmu. Dan aku puasa ni kerana beriman denganmu. Lepas tu aku puasa. Kalau tak beriman, tak puasa. Dan aku berbuka ni pun dengan rezeki yang kau kurniakan. Kalau tak ada rezeki, tak boleh nak buka macam ni lah. Mungkin buka puasa dengan air sejuk saja. Tapi rezeki ada ni, macam-macam kuih ada. Kalau bulan Ramadan tu, Masya Allah. Sampai banyak 10. Pilihan. Sampai dah tak tahu nak makan apa ni. Penuh talam tu semua. Lepas tu, lelas membazir je. Makan satu-satu tu, besok pagi tengok ada lagi. Batuk longkang. Kesian. Makanan-makanan tu. Yeah. Okey, Ustaz, itu dia berkenaan tentang tiga perkara sunat yang telah kita bincangkan. Yeah. Bersahur, berbuka bila masuk waktu dan juga membaca doa semasa berbuka tu.
Yeah. Okey Ustaz, banyak lagi selepas ni kita nak kongsikan tentang perkara-perkara sunat ini. Jadi anda semua di luar sana jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, rentasi minda anda. Jumpa lagi selepas ini. iRadio OUM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di iradio.oum.edu.my. Dan sekiranya anda ingin mengetahui apa yang berlaku di konteks sekarang ini, boleh saja saksikan kami di web streaming di laman web kami. Senang saja. Dan pastinya masih lagi bertemu Kak Fatin sehingga jam 11 pagi nanti untuk segmen Fiqh Ibadat. Dan sebenarnya segmen ini adalah berdasarkan kepada modul ABSB 3103. Dan bersama dengan Fatin pada pagi ini tentunya Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Open Universiti Malaysia. Dan tajuk hari ini Ustaz tentang sunat, perkara-perkara sunat yang kita boleh lakukan ketika kita berpuasa. Okey, mungkin Ustaz boleh sambung lagi lah beberapa lagi perkara sunat. Ya. Perkara sunat bukan yang boleh, perkara sunat yang sunat kita lakukan. Yang elok kita lakukan. Baik, tadi kita dah sebut tiga ya, bersahur, segera berbuka, kemudian membaca doa semasa berbuka. Itu biasa dah. Baik, satu lagi ya. Kalau kita bolehlah sunat ni, kalau kita berpuasa, puasa sunat ke puasa wajib kah? Kalau orang yang berhadas besar, sunat dia mandi hadas sebelum fajar. Maknanya sebelum subuh tu dia mandi. Tapi kalau nak mandi lepas tu dah siang pun tak masalah lah, boleh. Tapi sunatnya mandi wajib. Istilah kita mandi wajib sebelum terbit fajar. Itu pun sunat juga. Kemudian orang yang berpuasa ni dia kena menjagalah tiga perkara ni. Dia bagi tiga anggota lah. Yang pertama percakapan, penglihatan dan pendengaran. Maksudnya bila kita puasa tu kita bercakap yang baik sajalah. Jadi kalau kita bercakap yang tak baik, mengumpat, mengata sebagainya, hilanglah pahala puasa tu. Kita puasa tu dapat pahala, tapi pahala bagi kat orang hilang pula ya. Kita puasa bercakap pasal orang tu kata macam-macam kat dia, pahala kita ni bagi kat dia semua. Rugilah kita. Jadi percakapan jaga. Yang keduanya bercakap biar yang baik, yang tak baik, cerita-cerita yang tak baik lah apa-apa pun, kita tahan diri lah daripada lah bercerita yang buruk-buruk ni kan. Luca-luca, tak cakap lah. Jadi sebab okey lah, kita nak buat kebajikan, dalam masa yang sama kita juga buat kejahatan. Lepas tu puasa tu kena puasa sungguh, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga. Jadi puasa mulut, mulut tu hanya bercakap perkara yang wajib, perkara yang perlu bercakap saja. Yang tak perlu tu diam lah. Sebab tu kalau puasa ni jangan sembang. Kalau sembang tu dia lajak. Ni puasa ni apa nak buat? Kata lajak baru kata, puasa pula hari ni puasa kan. Puasa lah. Dia kata, puasa hang dapat kat aku ni. Jadi kita kurangkan cakap yang perlu lah. Demikian juga menjaga penglihatan. Penglihatan tu maknanya tengok lah, tengok. Dalam Islam ni, kita memandang tu pun apa nama, ada masanya dia boleh membatalkan pahala puasa. Ya kan? Pandang maksud ni ialah pandang laki-laki perempuan yang bukan mahram. Perempuan pandang laki-laki bukan mahram, laki-laki pandang perempuan yang bukan mahram tanpa hajat. Itu yang tak boleh. Kalau hajat lain. Misalnya kita beli barang di kedai ataupun kat cashier, kita nak bayar duit, kita bagi duit, tengok muka dia sekejap, tak apalah sebab nak bagi duit. Kau bagi duit tengok kau lain, tangan pergi ke lain pula. Kan? Yang kita tengok sekejap tu, tengok tu hajat. Hajat tu tengok, ni duit orang panggil, lima panggil, anak lima panggil. Tak adalah bermaksud atau berniat apa-apa yang apa-apa tak baik kan. Yang tak baik, yang tak boleh tu yang membatalkan pahala puasa dia. Bukan tengok, dia perhati. Dia tengok muka, dia kira tilalat dah ada apa-apa. Tengok je. Buat takut je kan. Kawan tu pun, orang tengok dia, dia nak tekan apa mesin duit dia pun silap nombor ni. Jadi benda yang macam tu tak boleh. Maknanya memandang, menjaga mata, mata tidak melihat perkara yang tak baik, yang boleh mendatangkan dosa. Lebih baik mata tu melihat yang baik, apa dia? Melihat Al-Quran. Al-Quran ni tengok saja dapat pahala, Masya Allah. Ada tiga benda lah, tengok dapat pahala. Boleh ingat tak?
selain daripada melihat Al-Quran. Al-Quran. Hmm. Melihat muka ibu. Hmm. Tengok muka mak tu. Hmm. Dapat pahala. Hmm. Tapi jangan duk tengok tak tahu dia kata apa kena duk tengok aku ni. Hmm. Tabiat ke apa ke? Ha. Mana kita sengaja mandang muka ibu tu dapat pahala. Hmm. Satu lagi pandang Kaabah. Hmm. Ya. Kaabah tu kalau kita pergi pusing keliling dia tu tawaf dapat pahala. Nak tawaf tak boleh pergi pandang. Ha, contohnya orang yang pergi mana? Dia pergi buat haji buat umrah. Jadi setiap orang buat haji buat umrah ni orang yang masuk dalam Mekah, dia nak keluar dari benda Mekah, dia sunat melakukan tawaf wida'. Orang panggil tawaf wida', maknanya tawaf selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi dia pergi tawaf. Bagi perempuan yang haid dia tak boleh tawaf. Dia nak buat macam mana? Ha, dia tengok pergi, jelah. Ha, dia pergi dua satu di pilihan tempat mas'ah tu, tempat sa'inya tu. Ha, duduk tempat tu, satu kau satu nampak Kaabah. Dia duduk tengok dan doa. Ha, dia tengok tu dapat pahala. Ini tiga perkara ni tengok dapat pahala. Tengok Al-Quran, tengok muka ibu dan juga tengok Kaabah pandang. Ha, inilah kalau kita berpuasa, tengok tengok Al-Quran tu berapa lama pun tak apa. Tengok muka mak lama-lama, hara-hara juga. Tengok Kaabah jauh dah kita, ya. Tengok Al-Quran. Tengok Al-Quran, tengok saya tak baca, dapat pahala. Tengok baca di hati, dapat pahala. Tengok baca di mulut, lagilah banyak pahala. Maknanya baca Al-Quran. Itu menjaga menjaga mata tadi. Menjaga mata. Yang tak boleh, ini boleh kan pada mata ini untuk melihat, melihat yang dapat pahala, yang tiga perkara lah. Kemudian satu lagi ialah menjaga pendengaran. Pendengaran. Kita pergi tempat tu orang sembang-sembang pasal gini-gini-gini. Ha, kita ingat, jauhkan diri. Jauhlah. Kita mahu ada kerja sekian, kita mahu ada kerja. Yang kata, kamu ni cakap ni aku tak mahu dengar. Nampak sangat kita tu baik berlawang. Sorry lah, aku dah kerja sekejap. Pergi buat kerja lain. Jadi, elakkanlah benda-benda yang boleh. Yang boleh yang pertama mengurangkan pahala puasa. Kadang-kadang bukan kurang pahala puasa. Dapat dosa. Sebab mengumpat ni misalnya orang yang cakap dengan orang mendengar sama. Sama banyak. Sama banyak Sama banyak. Aku tak kata apa, aku dengar ya. Dengar sama lah. Dengar pun sama juga ya. Kau tidak ada orang dengar, bukan orang nak cakap. Dua-dua tu akan akan menambahkan kita punya tu. Jadi kalau boleh kita elakkanlah ya. Elakkan. Masa kita puasa, tiga perkara ni mesti jaga. Mesti jaga. Mata tengok yang perlu, telinga mendengar yang perlu, dan mulut pun cakap yang perlu. Cakap banyak dia akan kelencong ke lain. Itu masalah dia. Jadi itu dia. Antara perkara sunatlah kita sunat, menjaga percakapan tadi, penglihatan dan juga pendengaran. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan sambung lagi. Ada beberapa lagi Ustaz perkara sunat ingin kita kongsikan. Dan untuk anda di luar sana, jangan mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di Radio OIM, merentasi minda anda. Hai Radio OUM, rentasi minda anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di Radio OUM. Dan pastinya anda masih lagi bertemu dengan Fatin di sini setiap hari Jumaat 10 pagi hingga 11 pagi dalam segmen Fik Ibadah ABSP 3103. Bersama dengan Fatin dan juga Ustaz Yusof pada pagi ini berkongsi dengan anda tentang perkara sunat yang dilakukan, yang yang disunatkan Ustaz, dibuat ya semasa kita puasa. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh sambung lagi yang seterusnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sikit lagi lah, 2-3 lagi ada. Ini kita ambil daripada daripada apa modul ya. Seterusnya ialah bila kita berpuasa, sama ada puasa sunat, puasa wajib, puasa qadha dan sebagainya. Kita sunat membanyakkan sedekah. Tadi sunat baca Quran kan. Ini sedekah. Sedekah tu apa-apa sajalah. Sedekah ni tak mesti RM2, tak mesti makanan, apa saja. Kadang-kadang satu nasihat pun sedekah. Kita tolong orang angkat satu benda pun sedekah. Kita dekat dengan RM1 pun sedekah, makanan pun sedekah. Tapi amalan orang Melayu dalam bulan Ramadan, dia memang banyak sedekah. Sedekah makanan. Itu memang. Itu dah jadi adat dah, hantar sana, hantar sini. Jadi kalau kita kita nak buka puasa, kita buat, kita katalah buat
cuaca badak ya. Buat pergi banyak. Hantar rumah tu sikit, rumah sikit, sikit. Jadi semua orang berbuka puasa dengan makanan kita. Jadi orang tu buat buat ibadat. Dan ibadat dia tu kita ada share. Dia buka puasa dengan makanan kita. Jadi pahalanya lebih. Itulah bulan Ramadan. Kalau bulan bukan Ramadan, kita nak puasa seorang-seorang puasa sunat, tak apalah kita sedekah juga. Boleh. Macam mana? Banyak caralah. Mungkin masa tu kita tak, tak minum. Pergi kawan-kawan duduk minum di mana? Di warung di mana? Kita pergi-pergi, pergi bayar ya. Sedekah juga nama dah. Kita pergi-pergi. Bayar, pergi. Orang tak tahu pun. Kadang-kadang kita tak sedar Ustaz kan? Tak sedar. Sebab saya pengalaman dia macam tu. Lepas sekarang ni pun, kalau pagi-pagi Ahad tu, lepas kuliah subuh tu, kita pergi minum kat mana-mana kat warung. Minum, nak pergi nak bayar. Ustaz, ada orang bayar lah. Dah ada orang bayar. Kita minum 2-3 orang. Kita nak pergi bayar. Tapi rupa-rupanya ada insan-insan yang bersedekah. Tak Allah, duit aku tak laku. Tiap-tiap minggu duit tak laku. Kadang lepas insya tu, orang rumah kata, malam ni nak rasa nak makan di kedai lah, tak mau makan di rumah dan ya. Okey, lepas insya balik bila kuliah, singgahlah di warung. Tinggal di warung, kita makan-makan semua siap. Paket nak pergi bayar. Ada orang bayar lah Ustaz. Ya Allah, tak tahu siapa ya. Jadi mana orang tu memang orang baik lah. Dia tak tengok orang makan, dia mesti nak bayar. Boleh juga Ustaz ya, bersedekah cara macam ni ya. Orang tak tahu. Siapa dia nak tahu, dia tak mahu beritahu. Tak apalah, terima kasih lah banyak. Rahsia. Sebenarnya macam tu pun ada. Jadi memang kan, kita ni suka bersedekah daripada dia segi macam makanan Ustaz. Contohnya kalau dekat department saya sendiri pun, kalau contohnya mungkin ada rezeki lebih bonus atau apa-apa dan sebagainya, tiba-tiba je kat pantry ada nasi lemak ke, kuih-muih kan, makan ramai-ramai lah. Pagi ni pun macam tu juga. Saya tak mau pergi ramai-ramai. Masa orang ramai-ramai dekat pantry. Orang dah kerja semua pukul 9 lebih. Baru masa. Pukul 9 lebih. Tapi siapa pun tak ada. Pergi ambil air, baliklah bilik. Minum air, ada roti sikit-sikit. Biskut kan, makan lah. Ustaz, ada roti ingat kat Ustaz satu ni. Alhamdulillah, ada rezekinya ada pagi ni ya. Ada juga nasi mak. Nasi lemak orang tinggal. Orang nak makan habis, tapi satu tu ada tinggal juga. Rezeki ya. Rezeki. Baik, bagus orang tu, bagus. Bagus. Dan kita kalau buat macam tu, bagus. Kalau kita berpuasa, kita tak makan, tapi orang lain makan. Kita banyak bersedekah kepada orang yang buat baik lah. Terutama kanak-kanak. Kanak-kanak dia ni tak ada dosa. Kita bagi makan dia apa ke dia pun, dia seronok. Sebab dia tak ada dosa. Dia tak pilih apa pun dia makan. Itu bagusnya bersedekah. Jadi sedekah tu banyak macam lah. Cuma orang Malaysia ni bersedekah kebanyakannya dia sedia makanan lah. Duit pun bagus kan. Kita pergi berjalan tengok orang susah tu. Orang tu dia kaki sebelah. Alah itu orang kaya. Dia minta sedekah pun simpan duit beribu. Dia simpan duit beribu dia kaya, dia kaki tak ada tau. Kita selalu cakap macam tu Ustaz ya. Kita miskin. Dia ni dah satu hari minta sedekah ni berapa banyak dia dapat ni. Kalau dah sebulan hari-hari, dia pula yang kira untuk orang kita, tu kan. Dia ni kaya pada kita ni. Dia tak dekat makan kita. Baiklah, dia kaya wang gap kita. Tapi kita ada kaki. Tapi dia tak ada. Dia tak ada. Kekurangan lah di situ kan. Kekurangan tu ada. Kita bagi juga. Tak mau bagi banyak, bagi sikit. Bagi RM1 pun bagi juga. Sedekah lah macam tu. Kalau kita sedang berpuasa, sedekah macam tu. Tambah lagi pahala kita ya. Kemudian seterusnya, membanyakkan amalan-amalan yang lain. Amalan yang baik lah. Apa-apa amalan yang baik. Contohnya baca Quran. Baca Quran ni kena ada wudu. Ada wudu tu dah dapat pahala. Baca Quran dapat pahala. Tambah. Ataupun bacaan yang baik, misalnya majalah-majalah yang Islami yang ada ilmu. Sekarang majalah Al-Islam saya tengok tu banyak isi dia. Banyak isi dia. Majalah Anif pun saya tengok banyak. Yang ini bukan banyak, ada. Ada. Ada perkara-perkara yang boleh kita jadikan panduan lah. Panduan benda yang berkaitan dengan Islam tu ada. Jadi ada 2-3 majalah Millennium apakah seperti. Itu pun ada 3-4 artikel dalam mengenai Islam. Bagus. Jadi kita baca-baca buku yang macam tu, ada faedah. Daripada kita selak-selak. Magazine yang tak apa-apa. Jadi sebab kita tak tahu, kita tak dapat panduan. Kalau kita ada panduan, baca yang ni dapat pahala, macam yang tak dapat pahala. Baca buku pun ada pahala, tak ada pahala. Baca yang ada dapat pahala.
lebih-lebih kita tengah berpuasa, tambah kepala puasa kita dengan amalan-amalan yang baik. Selain benda tu, kita duduk saja, kita tasbih. Kita nak pergi sembahyang zuhur, orang belum azan. Ada lagi 5 minit. 5 minit duduk diam-diam tu, tu usah bersembang. Duduk diam-diam tu, sebut subhanallah. Pelan-pelan kan, kuat-kuat ingat. Ambil rajin ingat subhanallah. Pelan-pelan. Macam-macam orang duduk terlena yang sebut. Sementara lah tunggu. Sementara tunggu waktu. Jadi jangan bazirkan lah maksudnya masa tu kan. Itu semua dikatakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang sunat. Jadi dikatakan tambahkan amalan. Apa saja yang kita rasa baik, buatlah. Termasuklah di rumah, di rumah. Di rumah tu isteri boleh tolong suami, suami boleh tolong isteri, anak-anak boleh tolong mak bapak. Tolong tu masa kita tengah berpuasa, pahala kita dapat banyak. Jadi bulan puasa ni kita tolong orang dalam macam-macam bentuk, macam mana lah. Bermacam-macam bentuk lah, boleh kita membantu bentuk orang lain. Kalau orang tu ada ilmu, dia kata bulan puasa aku nak pergi kuliah tu. Kuliah bukan mesti kuliah agama dah. Motivasi pun kuliah. Ya, aku nak pergi kuliah satu. Boleh. Jadi, tapi jangan aku nak berkeluar satu, tapi kira 1 jam 100, 3 jam 300. Itu minta kerja pula. Nak bagi free saja. Aku tahu bidang ni. Berkongsi pengalaman, pengalaman. Itu namanya buat kebajikan. Tapi kadang orang tak perasan. Okey, satu lagi lakon yang akhir ni. Masa pun dah habis kan. Satu lagi ialah i'tikaf. Khasnya bagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni kalau ada, kalau ada ruang, kita penuhkan masa kita dengan i'tikaf. Apa makna i'tikaf? Manfaatkan masa di masjid dan surau. I'tikaf tu makna secara mudahnya duduk dalam masjid untuk beribadat. Jadi duduk tu ada kena niat. Niat macam mana? Biasa niat tak? Tak biasa niat. Niat kalau niat bersarang tu di masjid-masjid memang tulis pun nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatanillah taala. Payah nak apa-apa, ingatlah hati ya. Niat hati aku nak duduk dalam masjid ni, aku nak i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Mudah aja. Mudah aja. Aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. I'tikaf tu mana duduk dalam masjid. Duduk tu bukan duduk saja. Duduk dalam masjid tu kita buatlah apa-apa ibadat. Kita baca Quran sikit, mengantuk, tidur lena. Itu makin baca pula. Jadi kita tidur saja pun dalam masjid tu memang i'tikaf. Dapat pahala. Sebab kita dah menjauhkan diri kita daripada, daripada perkara, buat perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa dan sebagainya lah. Sebab tu orang Arab ni perangai-perangai dia memang macam tu. Dia pegang balai Quran, wa antum aqifun fil masajid. Kamu semua lelaki-lelaki ni dalam bulan Ramadan i'tikaf di masjid. Di masjid tu setengah tu bawa bawa bantal pun ada. Dia pergi tidur ya. I'tikaf dia tidur. Termasuk di Malaysia ni tengok di masjid di UIA. Bulan memang Ramadan, memang mereka tidur situ. 10 ayat akhir. 10 ayat akhir tu dia tidur saja. Jadi kita pun dah kita tahu konsep i'tikaf tu, maksud i'tikaf. Jadi 10 yang akhir bulan Ramadan kita ambil kesempatan beriktikaf di masjid. Habis orang perempuan macam mana? Takkanlah orang lelaki-lelaki dapat pahala, orang perempuan tak dapat pahala. Masjid orang perempuan adalah rumahnya. Rumahnya. Maknanya di rumah boleh kita. Bolehlah dia beriktikaf di rumah. Bilik yang khas. Katalah rumah dia banyak bilik, bilik-bilik khas. Buat satu bilik khas. Kalau tak ada bilik, rumah sempit, ada dua, rumah ada dua bilik saja. Tak apalah, bilik tidur pun tak apalah. Hari ini aku puasa. Pukul 3 sampai pukul 5, aku nak i'tikaf yang kacau. Duduk dalam bilik tu ketika pukul 5, nak tidur kah, nak baca buku kah, nak baca Quran kah, nak tasbih kah? Boleh. Boleh. Tapi niat di hati, aku nak i'tikaf. I'tikaf. Sunat kepada Allah Ta'ala. Macam tu mudah sangat. Mudah saja. Cuma kita tak dapat panduan. InsyaAllah lepas ni kita boleh buat. InsyaAllah kita dah tahu dah ni. Siapa yang tak jelas boleh tanya. Okey. Apapun, terima kasih Ustaz Yusof. Sama-sama. Sudah hadir ke Konti pada
pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk berlainan pula. InsyaAllah. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UUM, kerana selepas ini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda di iRadio UUM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.